Ini pentas PA aja mas. Duta itu perwakilan dari SMP satu ke waktu, tempat dan sebagainya nanti ada pengumuman. Satu hal yang bapak sampaikan, berdoa dulu ya di sini juga di sana. Dan kemudian biasanya ketika menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya alhamdulillah di hari ini di tempat yang berbahagia ini di SMPN 2 Panyinggiran yang juga alhamdulillah terima kasih sebagai apa namanya yang bersedia menjadi tempat untuk pelaksanaan lomba PAI ini yang juga saya hormati lupa kelewat ini. Mari kita syukur dan tetap tercurah pada junjungan kita semuanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tentunya tadi dengan singkat Pak Kasih dari Kemenag menyampaikan beberapa hal dan tentunya itu sangat luar biasa buat kami. Yang tadi disampaikan juga oleh panitia tadi bahwa kita sudah bisa bersinergis antar Kemenag dengan distrik sehingga apapun dalam bentuk kegiatan, apapun dalam bentuk perlombaannya, kita harus memiliki yang namanya sportivitas. Apa artinya kita dapat juara umum? Apa artinya juara dalam bidang-bidang tertentu ketika di dalamnya tidak terjadi sportivitas? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, anak-anak sekalian, mari kita berusaha untuk jadi seorang juara, untuk jadi seorang pemenang, tapi tetap kemukakan dan kedepankan potensi dan kepotensi yang kita miliki. Dan inilah dengan jiwa sportivitas kita akan dapat sesuatu yang terbaik buat kita. Andaikan kita ini sebuah pisang, ini saya di depan ada pisang saja, satunya pisang saja. Tidak jadilah kita sebagai pisang yang hanya kulitnya saja. Bahwa dalam lomba-lomba apapun itu lombanya, kita harus bernas di dalamnya. Jangan hanya karena memburu prioritas bahwa kita juara, kita mengabaikan isi yang terkandung dalamnya. Oleh karena itu, apalagi ini lomba PAI, pendidikan agama Islam, yang notabene harus kita menjadikan bahwa ini adalah harus menjadi kehidupan kita. Dan kejuaraan ini pun harus menjadi bekal untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami di distrik barangkali menyampaikan ucapan terima kasih untuk peserta yang sudah bisa mendaftarkan dari jumlah 78 sekolah dari 124 sekolah negeri dan swasta. Barangkali ada beberapa sekolah yang belum bisa berpartisipasi aktif, kurang tingkat Kabupaten Majalengka secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tim pencak silat dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Panyinggiran yang alhamdulillah sudah meraih beberapa kejuaraan baik tingkat kabupaten maupun nasional. Mangga kepada Dan Tete untuk menampilkan pencak silatnya. Semuanya untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk
para siswa-siswi SMP Negeri 2 Panyingkiran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqo warjibna tiba'ah wa arinal batila batila warjibna tiba'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku peserta pentas PAI jenjang SMP 3 Kabupaten Majalengka. Setelahnya kita mengikuti acara pembukaan, dan setelah ini anak-anakku sekalian dipersilakan untuk melalui lomba, di mana tempat itu telah kami sediakan, dan anak-anakku sekalian beserta para guru pembimbingnya untuk mengarahkan peserta lomba ini ke tempatnya masing-masing. Dan kami dari panitia pentas PAI jenjang SMP tingkat Kabupaten Majalengka mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang menangani. Dipersilakan untuk standby di tempatnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Adam disebut 7 kali, Al-Insan sebanyak 18 kali, An-Nas sebanyak 241 kali, Al-Insan sebanyak 23. Thank you.
tanpa batas. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menambahkan nikmatku. Dan jika kamu menambahkan nikmatku, ingat ya, jangan berusaha. Surat itu. Sifat pemarah juga mesti terpatri dalam jiwa kita, karena dengan sifat pemarah akan melahirkan rasa syukur. Mestinya harus tahu apa yang telah dilakukan oleh Allah untuk kita untuk disyukuri dan dinikmati. Marilah kita mulai dari saat ini untuk belajar hidup konaah, apalagi di era sekarang yang semuanya serba mahal, pendapatan kecil, lapangan pekerjaan sempit, kreativitas menurun, ekonomi kita yang ambang pintu, belajar pula. إلا الذين آمنوا
Secara otomatis di sini sudah diurutkan berdasarkan peringkat waktu ya. Yaitu 95 poin itu SMPS At-Tafaqquh Fiddin. Ya. Nanti jangan meninggalkan tempat ya. Mana berdiri pesertanya. Oke, nanti jangan keluar ya, setelah ini dibubarkan. Kami mengumumkan cukup 12 besar saja ya. Yang lainnya nanti di-share lewat WA. Ya. Yang kedua yaitu skor atau nilai 93 ya. SMPN 3 Majalengka. Ya, ini posisi kedua. Berarti masuk. Mana SMP 3 Majalengka? Berdiri, pesertanya berdiri. Mana ada enggak? Ah, ya, sip. Terus peringkat ketiga dari 12 besar poin atau nilai 91 SMPN 2 Jatiwangi. Mana pesertanya? Oke, okay, ya. Terus peringkat keempat nilai 90 SMPN 2 Cikijing. Ya. Terus peringkat kelima nilai 89 SMPS IT Ma'arif Al-Ghazali. Mana pesertanya? Ada. Oke, okay. Ya. Ya, pojok belakang sebelah kiri tapi berhasil. Yang pertama, Bapak ucapkan selamat ya. Adik-adik sekalian telah lulus dari babak penyisi 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan juara berharap. Ya. Sudah cukup mewakili ya pendamping ya. Yang pertama, terima kasih Ibu Nur dari semua Cikini ada buat saya. Oh enggak ada. Ya kalau ada kurang. Gini, mohon didengarkan. 12 ini akan mengambil undian secara acak. Ya. Tidak berdasarkan peringkat 1 harus digabung dengan peringkat ini. Ya. Tadi mah
hasil kalian jangan berkecil hati yang peringkat 12 gitu kan. Gitu kan. Jangan bersombong diri yang peringkat 1 2 3 gitu kan. Jadi nanti di atas grupnya ya. Jadi masing-masing yang 12 itu dibagi 3 grup. Grup yang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 4 grup. Ya. Nanti yang juara grup dari masing-masing. Dulur-dulur, tekan ya subscribe, lonceng, di like, di komen, and share untuk kemajuan channel YouTube ini. Terima kasih.